Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara untuk membuat template analisis menggunakan Google Form. Pertama, type forms.google.com, kemudian enter. Kita akan dapat paparan penuh seperti ini. Ini adalah contoh yang telah dibuat semua ni. Okay, jadi macam mana nak buat? Kita pergi dekat button plus. Okay, create new form. Okay, dia akan buka satu form. Okay, jadi masukkan tajuk. Okay, analisis percubaan SPM Pendidikan Islam Kertas 1 2019. Okay, jadi kita tekan dekat sini, untitled form dia akan automatic. Okay, dapat. Kemudian kita mulakan dengan soalan yang pertama. Kita tulis nama penuh murid. Nama penuh. Jadi pastikan di sini pilihan jenis soalan adalah short answer. Okay. Dan tekan required untuk wajib jawab. Kemudian kita duplicate. Okay, dia akan copy. Kita gantikan dengan kelas. Okay, untuk kelas kita buat pilihan multiple choice. Okay, untuk option 1 kita boleh bubuh 5A. Tekan enter. 5B. Tekan enter. 5C. Okay, mengikut kesesuaian sekolah. Okay, kemudian required. Tekan duplicate untuk start soalan pertama. Okay, kita bagi soalan 1 A 1. Tajuk ataupun soalan syirik. Okay, markah penuh. Katakan 4 markah. Mungkin maksud syirik kot. Maksud syirik 2 markah. Okay, jadi kita gantikan dekat sini 1 markah, 2 markah. Cukup. Kat bawah tu boleh tulis tidak menjawab. Atau boleh juga tambah tidak hadir. Okay, itu soalan pertama. Untuk seterusnya hanya duplicate sahaja. Okay, boleh ganti 1A2. Mungkin tajuk tuntutan taubat. Tuntutan taubat. Okay, kita nak letak 4 markah. Okay, kita tekan dekat nombor 2. Kita enter. 3. Tekan enter. 4. Okay, jadi kita ubah dekat sini mengikut skor yang diberikan dekat soalan tu. Okay, katakan dah siap semua. Ini pun boleh ubah juga. Siap. Okay, katakan kita dah siap. Kita pergi dekat atas sekali dan kita tekan button yang ada macam bentuk mata. Review. Okay, dia akan keluar template yang murid akan nampak nanti. Macam ni. Jadi kita hanya share link dekat sini dengan student. Boleh guna gg.gg untuk pendekkan URL. Contohnya kita copy sini. Kita pergi dekat tab baru. Kita tekan gg.gg. Enter. Kita paste URL. Dan shorten URL.
So kita copy yang pendek ni dekat student. Student type macam ni, dan dia akan dapat template ni. Okay, kita cuba jawab. Contohnya Azmi, nama penuh lah. Lepas tu 5A, soalan pertama dapat 2, soalan kedua dapat 4 atau 3 lah. Okay, submit. Okay, nak tengok di mana kita punya markah dekat tempat kita buat. Dah ada satu respon. Okay, Azmi dah hantar. Okay, ini dia respon dia. So, kalau nak, ni adalah summary semua orang. Yang ni adalah individu. Okay, Azmi 5A dapat 3 markah. 2 markah dan 3 markah. Okay, nak tengok keseluruhan dalam satu carta, kita tekan dekat bahagian atas. Dekat create spreadsheet. Dia automatik. Tekan. Okay, create a new spreadsheet. Create. Dia akan keluar satu template baru. Okay, dia. Kesimpan dah. Analisis percubaan SPM. Responses. Okay, Azmi 5A. Masuk Syiri dapat 2 markah. Sudutan Taubat 3 markah. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.